السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والشكر لله والخير والشر بما شئت الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد fadil ulama'an para kiai bunyai para pimpinan dan pengasuh pondok pesantren pimpinan majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat para sesepuh yang kita ta'wimi, kita mohon restu, kita mohon doanya pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil Kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat beserta seluruh tamu undangan yang kita hormati jajaran kepanitiaan di backup penuh oleh tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan seluruh jamaah yang sabar, ikhlas mengikuti majelis mulia malam ini sampai selesai nanti mudah-mudahan selalu dikaruniai hidayah, ma'unah, ma'ufiroh, rahmah, barokah dan ridha Allah mudah-mudahan semuanya berhak mendapatkan syafaahnya Rasulullah Mudah-mudahan semuanya dikaruniai panjang umur, sehat wa afiyah fi ta'atillah. Mudah Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat baik dunia akhiratnya diijabai oleh Allah. Yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang lagi sedih, resah, gelisah, susah, semoga segera dibahagiakan yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan yang lagi kesulitan semoga segera dimudahkan yang lagi keberatan semoga segera diringankan yang lagi bengkok semoga segera diluruskan yang lagi ruwet seret macet semoga segera dilancarkan yang lagi ribut padu gegeran berantem tukaran semoga segera dirukunkan yang masih punya hutang semoga segera dilunaskan yang lagi menanti datangnya jodoh terbaik semoga segera dipertemukan yang lagi menanti datangnya kematian semoga ketika ajalnya tiba nanti dikaruniai husnul khotimah mudah-mudahan semuanya selamat mulia bahagia dunia akhirat الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين يا رب العالمين. برا 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 يبوتي أتيتس Dalam rangka hormat peringatan Tahun Baru 1446 Hijriah, dirangkai dengan menyongsong hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, saya mengajak panjenengan semua untuk terus melakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi lebih baik untuk meraih yang terbaik. Saya ulang, kayaknya jamaahnya belum fokus, belum konsentrasi. Bapak-bapak dan mas-masnya masih banyak yang bengong karena seakan nggak percaya kalau yang dipandangnya adalah Abah Anza. Apalagi ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terkesima memandang saya. Prinsip hidup ini harus melakukan perbaikan, menuju kebaikan agar menjadi lebih baik untuk bisa meraih yang terbaik rawahu abah anza kita mulai dengan syukur apapun nikmat yang didapat berapapun nikmat yang kita dapat semuanya adalah karunia saking Gusti Allah wajib kita syukuri dengan syukur yang benar karena sesungguhnya nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita tapi semua nikmat yang kita dapat adalah ujian bagi kita wong keramat diparingi nikmat itu sesungguhnya diuji oleh Allah setelah mendapatkan nikmat itu jadi lebih baik atau malah makin buruk Nabiullah Sulaiman alaihi salam untung mejone orang ngejeretin dasku geleh ngangkat yang diurin dasku Nabi Sulaiman alaihi salam Ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, kejayaan, kekuasaan, beliau menyatakan hadza min liya rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semua nikmat yang aku dapat ini karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala dan pisang, anggur. Ini karunia saking Gusti Allah. Sampun, sampun, ya, okay. Semua nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku. Apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur? Allahumma ala Muhammad. Nikmat itu para jamaah disyukuri atau dikufuri sama-sama berakibat. Apa akibatnya kalau nikmat disyukuri? Apa dampaknya kalau nikmat dikufuri? tentu kita sudah hafal banget ayatnya la in syakartum la azi dan nakum ini kita tahu um BKP hanya nganyangan aku pun panitia sampun matur suwun mangke mawon di Arab nyugui kula kula ini pun kangen kali jamaah jangan diganggu dirusui dengan departemen perbadokan apa yo mungkin tuh aku ceramah karo emplok-emplok ngene iki? Sra akal iki panitia niate munggo pameran. Ini pancen arep maringi yo langsung lebokke mobil. <Syukur> Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, nikmat itu kalau disyukuri maka pasti oleh Allah akan ditambah, ditambah, dan terus ditambah. Makin nikmat, makin nikmat, makin menenteramkan, makin membahagiakan. Namanya jadi barokah. Wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat apapun kalau dikufuri, maka pasti akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita. Namanya jadi musibah para jamaah nikmat yang kita dapat itu bisa menjadi makin nikmat makin membahagiakan namanya barokah kalau disyukuri nikmat yang kita dapat bisa berubah menjadi siksa yang menyakitkan namanya musibah kalau dikufuri pangapunten masyarakat meriki uripe akeh ndi lek syukur karo lek kufur sing banter wong Kramat okeh ndi uripe leh nerima karo leh ngersula lebih pandhai syukur nikmat apa okeh leh sambat duwite sampean menurut sampean wis cukup apa isih kurang kurang pira ayo ngomonga sing cetha lha itu namanya syukur apa kufur secara umum masyarakat kita lebih banyak yang syukur apa lebih banyak yang kufur lebih banyak yang toat apa maksiat oke sing poso apa sing dosa ibu-ibu kayak, ake sing dozikiran, zikiran apa rasan-rasan sing nom nom kuis semangat di khataman quran karo gendaan <tuh> jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita enggak bahagia karena kita kurang pandai syukur nikmat para jamaah secara umum masyarakat Indonesia itu ya ada dua kelompok ada orang yang pandai bersyukur ada orang yang malah hidupnya kufur ada ashabul yamin ada ashabul shimal ono golongan tengen ono golongan kiwo lecoro pewayangan kaya kipas ono dalangi mas Haryogi Nata wayang iki mesti ana sing seh tengen, ana sing kiwa, ana golongan tengen, ana golongan kiwa, ana bala Pandhawa, ana bala Kurawa, ana bala satriya, ana bala buta, ana bala Kresna, ana bala Durna, ana bala Puntadewa, ana bala Duryudana, ana bala Semar, ana bala Togog. Wong Kramat niki kira-kira bala tengen apa kiwa? Balane satriya napa buta? Bolone Pendowo, Kurawa kresna, nopo durna. Dewa, nopo Semar, nopo togok. Hmm, hmm, hmm. Ada masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah Ada kelompok masyarakat yang hidupnya malah mengundang musibah Tentu kita ingin menjadi bagian dari masyarakat yang mendatangkan barokah. Jadi ke depan Keramat Kecamatan Keramat ini bisa jadi barokah, bisa jadi musibah, tergantung masyarakatnya. Saya nggak menakut-nakuti. Di dunia ini dalam sejarah. Enggak ada negara yang abadi. Kita tahu dulu ada negara kuat Romawi. Uh, wilayahnya luas, jajahannya banyak, kuat. Tapi sekarang tinggal cerita. Uni Soviet, negara besar, negara adidaya, super power, ditakuti oleh dunia, sekarang hancur lebur, tinggal cerita. Betul? Kita juga punya sejarah. Dulu ada kerajaan Sriwijaya, pusatnya di Palembang. Kerajaan besar, wilayahnya luas, tentaranya hebat. Sekarang tinggal cerita. Ada kerajaan Majapahit lebih besar lagi, pusatnya di Trowulan, Mojokerto. Wilayah Majapahit lebih luas daripada wilayah Indonesia. Sekarang tinggal cerita, betul? Hmm, kan itu sejarah. Sejarah itu aslinya bahasa Arab. Syajarah. Lah, wong keramat ya Arab ngonek Bapak nun sewun jenengan geser meriki mawon bapak. Ya, kan yang sebelah situ pengen ngelihat wajah aku. Nggak mau ngelihat gegernya kamu. Kek, lo Sejarah itu aslinya bahasa Arab, sajaroh. Nah, ilat keramat nih, Arab mu ke sajaroh, angel. Ya wis diambil mudahnya aja sejarah. Arab mu kalimah syahadah repot, mulai jadi kalimo sodo ono jamus kalimo sodo Arab ngucap ke syahadatain repot ke sekaten wong jawa kok diulangi robbi hufirli wali wali daya warham huma raiso ngunek ne hufirli wali 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 aslinya maknane ampunan lelesanmu harap afun metot metot repot mula diunek ke apem ngertas apem mboten. Lha niku, mula yen nyelametiki kematian kae orang ninggal apem, mesti kuwi tafaol afwun ampunan. Lho sing mati sing diselameti supaya entuk afwun ampunan. Lho wong kene angel munine afwun ya apem. Lho tekan sakniki lek like kematian keramat mriki lak wonten apeme, nggih. diulangi rungokne to? Samir khairan fatrukil bagha. ora isa ngunekke kuwi samir diwaca semar khairon dadi gareng fatruk diwaca petruk baga diunekke bagong lho kuwi asline filosofi kehidupan samir khairon fatrukil bagha samir cancut tali wondo semangat membara khairan melakukan kebaikan fatruk maka tinggalkan albago kelacutan lo ini filosofi kehidupan syamir khairan fatrukil bago kena uang keramat dati semar gareng petro para wali para ulama yang mendakwahkan islam di indonesia ki cerdas Le Arab diken Arab langsung jeh kangelan sehingga Arab di Jawa ke yang ono lapangan luas ombong ini disebut alun-alun itu bahasa Arab alaun laun Al -laun. alaun kuwi maknane werna alaun maknane werna dadi alaun alaun kuwi artine werna-werna mula ne lapangan ning alun-alun kayangen iki isine wong werna-werna ana sing lungguh ana sing mlaku ana sing sembujong ana sing medongkrong ana sing dodolan ana sing mangan kae kuhongi ireng kae malah ana sing karo mengemi ngen-ngene kuwi Loh, sing teko ning kene iki tujuane ya werna-werna. Ana sing pancen pengen golek ridane Gusti Allah, ngaji niat golek tambahan ilmu. Ada yang sekedar pengen ketemu langsung, jumpa langsung sama Abah Anza. Ini namanya proses akulturatif. Agama karo budaya. Iki agama, iki budaya ini islami, ini tradisi, ini syariat, ini adat tidak dipertentangkan tapi dijodohkan, dipadukan ngono bu Allahumma sholli ala Muhammad lho mbah mbahe awak ya, dhewe ku mbiyen lek lek manembah marang Gusti kuwi sembahyangan Mula para wali para kiai leh ngarani ora salat ning disebut sembahyang biar akrab dengan jiwanya masyarakat Islam mudah diterima understand yeah. lo le sembahyangan kayak manggone ning sanggar makanya tempat ibadah dulu belum disebut musola ning disebut langgar ngunegi orang sembarangan kayak gue golek kiai saya ngusur nerangkengnya nengi angel mulai <tuh>

gapuro supaya warga masyarakatnya pemaaf saling memaafkan guyup rukun le masyarakat wirukun rukun rahmatnya Allah yang turun tapi yang congkrah musibah yang datang understand ngono mulai sing rukun ge Kai kanjeng Nabi le pesen, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabu kalian tidak akan pernah bisa masuk surga walaupun ibadahmu bagus kecuali kalian beriman ayo ngapi oh ibadah jan api Bianget

Les sujud nganti badoe benjut le zikir nganti lambmbein jedir, Pasa sabenino sodaoh nyahnyoh zakat ramu Fakat, Mocokur anrakkarwan, Wiridan sak dalan-dalan. neng dindi kawan ane tasbih doa ngelewer gitu puter terus wer 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 kotak 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 kota 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 wer 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 wiridan orang madek madek sulas teri sulas teri wer 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 sumiati 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 wer sun dari sun dari sun dari wer 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 supia 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 wer wer samsiyah samsiyah samsiyah, wer rondo sak tegal metukape wer 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 ngapi leng ibadah mangkat haji saben tahun, mangkat umroh seminggu ping 5. Omahe Mekah kok. Ya wis nek ora umum, umroh sewulan ping 2. Dadi teko mangkat meneh, teko mangkat meneh nganti tangga-tanggane ora tau ketemu wonge, ming ketemu kopretok. Ning ora iman, ora iso mlebu swarga. Wala tu'minuna hatta tahabu kalian tidak dianggap iman kecuali kalian saling menyayangi dan rukun rukun karo sapa wae rukun karo bojo rukun karo anak rukun karo wong tua, rukun karo mantu rukun karo besan rukun karo kanca rukun karo tonggo, rukun karo sapa wae rukun karo sing akidah rukun karo sing beda akidah ngapunten soalnya kadang-kadang ono wong kuwi nek Karo tanggane rukun, karo kanca-kancane rukun, ning karo sedulure dhewe ora rukun, ming gara-gara pembagian warisan tanah selisih sak meter wae lho karo sedulure ora rukun, wonten napa mboten? Ono. Oh, Aku ngerti iki wonge teko nganggo jilbab ireng wonge. Malah ibadah yen ora rukun ora keterima Halo. Awas hati-hati, soale rukun kuwi angel. Kadang ana wong padha pinter ning ora rukun, gara-garane sepele beda pilihan calon kepala desa. Wonten apa mboten? Lha kuwi wonge keplok-keplok kuwi. Ana oh, no wong kuwi ora kok bodho, ya kok bodho pinter wonge ning rukun angel. Gara-garane sepele kok beda pilihan calat, beda pilihan calon bupati. gara-gara ngono -gara pinter kok ora rukun. Wonten apa mboten? Wong teko? Mangkon ngisor opo ning panggung? Panggung. Ning panggung. Wong nganggo celana apa sarung? Sarung. Bajune lengan pendek apa panjang? Panjang. Iki berarti iki 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 iki. Anggah iki monggo. kadang-kadang ya ora mung pinter ilmu umum, ya pinter agama, ya pinter ngaji iso dalil bareng ngono. Perkara sepele iso rukun kok, wonten apa mboten? Wonge teko? Wadon apa lanang? Mangkon ngisor apa panggung? Nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Endi wonge? Ora ana kok. Lho, ki sing adeg meng nyong. Lho, maksud e rika nyong. Matur suwun. Kowe tak sampluk salam siji-siji engko. Lho, padahal yang rukun niku asale abot iso dadi enteng. Ijen-ijen dhewe kan abot, yen rukun bareng-bareng dadi enteng. Contoh, mengge pengajian kaya ngene iki. Yen ijen abot. biayane sitik napa kata? kata, coba diitung panggungne pira ayo to panggungne iya son sisteme iya <tip> satinge <tip> <keamanane>, konsumsine iya <tip> <tip> mc ne iya <tip> <tip> korine iya <tip> shalawate <tip> no akeh kuwi biayane dadi iki kok umeke ngapa toh? apa Wui ora usah dibahas. Dadi Yen disonggok ijen dhewekan enteng apa abot? Ah, abot, tapi yang gelem rukun disonggok bareng-bareng dadi enteng. sama yang nyumbang 20.000 dadi kok. Nggih mboten? Lho yen rukun ki masyaallah. Sing asale ora enak iso dadi enak kok. yen njen dhewe-dhewe ora enak tapi yang gelem rukun dadi enak. Cobi ibu-ibu ten dapur. Apa ada bumbu dapur yang enak kalau sendirian, ijen-ijen? Ora ana. No. Lombok ora enak, brambang ora enak nek ijen. Mula ora ana no wong ngrokti brambang. Trasi ora enak nek ijen, uyah ya ora enak nek dewekan, Tapi nek rukun diulet dadi sambel malah enak. enak. Nggih napa nek ijen dhewe-dhewe ora enak nek rukun dadi wong lanang dijarke ijen dhewekan ora enak bingung gek barange dililing wae iki piye to yo kok polahe kaya ngene iki diapake apa ditutui, apa dik ditekok-tekok apa, apa cepetke lawang ora enak lha wong wadon kok dijarke ijen yo ora kepenak bu bingung dililing karo dikebuti wae Yo yo kok angop ngene iki piye yo yo ngono. Ora kepenak. Kepenak kuwi rukun digathuk-gathuke. Okay? Yo. <lip subscribe> yo kampung desa iki lho, najan dalane amba banget lebar, tapi yang wargane ora rukun sesek Dalan lombok iki dadi sesek mergo ora rukun. Wong ketemu mesti mpangane sijine melengos, sijine nyaprut. Lha ngene napa mboten? Durung nganti simpangan sik se saka kadohan kae wis hmm, kae wedus kae. Sijine oh bedes arep liwat kene kae. Cobi, dalan lombok iso sesek, tapi yang rukun, lombok dalan ciut niku krasa longgar. mlaku nganti miring-miring ngene wong dalane sesak saka ngendi mbak eh saka blonjo gek saiki iki apa pergane larang kabeh ngene iki apa tambah dalan ciut iki lho dadi longgar mergo ru paham lanang wadon sak bojone suami istri yen ora rukun tempat tidur yombane sak panggung ngene ora kamot ora muat nggo turu wong loro lha arep mapan turu gek tukaran sing lanang nesu-nesu karo sikilin jejek-jejek mrono ta sempar mrono kelekmu kecut kelekmu kecut sing lanang wedok karo nyiket-nyiket ya kowe sing mrono kowe ababmu kotak-kotak ngono aku turu jejer dirimu kelenger aku akhirnya turu padha ning pinggire jam 2 bengi ceblok bareng tapi, tapi yang rukun amben keciut longgar ge arep mapan turu yang lanang bingung dek Ah setengah meter ora ora muat nggo wong loro sing wedok tenang ya kamet mas. Kok ora kamet ya kamet oh sing lanang malah bingung. Lah carane piye, Dik? Ya diakal mas. Ya kaya denane kae sampean ndhuwur aku nang ngisor. Apane gak keruntelan. <men> Lho kuwi mulane desa kuwi dipasang gapura kuwi asline ghafurah. Lah wong Jawa kok ngucapke Arab sek angel. Fardu ya diwaca perlu. Nggih to? ya lalem, wudu ya wulu, Ramadan dadi ramelan. Wong biyen ki wahing karepe aing alhamdulillahirabbil alamanya nguraiso ya, ehem, andulamen Hasbullah dadi Kasbullah, Abdul Razak ya diunek ke Dolraja orang-orang jenengnya ke Abdul Majid, di celok Dolgenjet lo mau lo? Iki memadukan syariat karo adat. Mau pikir ngawur sembarangan ngono ya sehingga masyarakat tetap guyup rukun ora sidi-sidi haram syirik budaya yang ada nggak diberantas habis diislamisasi ngono lo bu, iki syariat iki adat nek la ilaha illallah iku arane tahlil syariat halo, gua tahlilan tadi adat nek tahlil syariat nek tahlilan adat understand Begini ora ini orang diterang nih, kudo gak paham loh, ya ngapunten. La ilaha illallah namanya tahlil. Ayo ton jawab. Allahu akbar namanya takbir. Subhanallah namanya tasbih. Yo dong ngerti to? Jadi nek tahlil, la ilaha illallah tahlil syariat nek tahlilan adat paham ya Allah paham <tuh> yo ngono saiki ana wong sing la ilaha illallah tahlil ento ning tahlilan ra ento kuwi haram lho aneh to wong tahlil ento tahlilan ra ento kuwi padha karo kotang ento kotangan ra ento kato ento katoan ra ento ngono nganyol ke wiki kok ya wes 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 lah terus sing ora melu nyumbang ra usah cerewet mengkaring kare ngrungokke kok kean cangkem eh, ya Allah ya karim ngapunten ngapunten kula kulina ten Jawa Timur niku ngomong kasar biasa kok kean cangkem ngono ku biasa lihat ten mriki kan wagu mriki halus, cara ini kan cocok, jadi Ala ya padha wae kok rek ya padha bae. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Lah udah 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 udah. Sekarang sejarah rungokke to. Nggih apa mong ngeti wong munggah Aku tuh orangnya paling enggak suka kalau dicuekin. lah kalau sejarah itu bahasa Arab aslinya syajaroh artinya syajaroh itu pohon pohon itu bahasa Inggrisnya the the to Manut ceramah nyongkok. pohon apapun itu pasti mengalami tiga fase tiga tahap tunas puncak tumbang. Coba perhatikan, pohon apapun pasti mengalami tiga tahap. Ada tahap tunas, kemudian sampai puncak, terakhir tumbang. Tukul, metit, ambruk. Bong, preng, tunggak. Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Perintis, penerus, pewaris itu filosofinya nah masyarakat kita itu sekarang kira-kira yang ada perintis penerus atau pewaris ya Allah gak nyaut <tuh> kayaknya ini ayu-ayu neng kok oon ya emane ayu oon <tuh> jawab sayang biar gak kelihatan oonmu jawab ya kalau saman jawabnya semangat, insya Allah aku ngajinya lama. Tapi kalau saman jawabnya pelan, wegah, males, ya aku ngaji bentar aja. Aku kan tergantung kamu sayang. Pokoknya kamu oke, aku juga oke. siapa Sopo ngomong kentir mau. Ayo ngomong sama Nes yang banter. Lambe jaluk di samplok salon. Ngomong dikentir kenter ke. Nggak sing deweke malah nyonges yang dikentar kenter ke. Yang ada sekarang itu tinggal pewaris, betul? Loh, nyari perintis sekarang udah nggak ada. Siapa yang merintis wilayah keramat? Udah nggak ada. Penerus. Udah langka, hampir punah. Kalaupun ada, wes sepuh banget. Disuruh cerita sejarah keramat, wes ora cetok, wesan. Halo? Yang ada tinggal pewaris. Nah, namanya pewaris kan tinggal nerima warisan, betul. Sekarang ada orang nerima warisan, terus warisannya bermasalah. Kira-kira warisannya di nih? Nerima warisan tanah luas subur, gue strategis, tapi bermasalah. Gue utangnya oke. Kira-kira warisan tanahnya di apa nih? Nah, potong kamu tukang adol ngono lah sekarang kepala desamu mungkin ini yang ngarani petinggi apa lurah? lurahmu ini perintis penerus apa pewaris ya aku ini khawatir nek keramati di karo lurahmu di eh aja dol rah pewaris yang seneng adol <suk> Duh, lah kecamatan keramati ya pak camat ya, pewaris pak camat ampun dijual kok kayak keramat didol karo camate neng kongsi karo kapolsek. bisa jadi Indonesia nanti dijual loh ya ayo hati-hati makanya saya katakan ke depan Indonesia bisa lebih barokah bisa jadi musibah tergantung masyarakat Indonesia nya nah sekarang bagaimana cara untuk sembong Aku tuh tahu kalau kamu tuh sayang banget sama aku. Kamu nggak mau tak tinggalin kan? Aku nggak bakalan ninggalin kamu kok. Aku bisa eksis sampai hari ini juga karena kamu setia sama aku. Gak nyangka, gak nyangka. Tak pikir wah ini udah jam kedua. Paling jamaahnya bubar, paling jamaahnya dikit. Ternyata masih satu lapangan penuh. Ya Allah. Luar biasa, keramat luar biasa. Apalagi kan gini maksudku, aku ceramah tuh udah lama. Yang seangkatan nama aku udah mulai banyak yang redup, udah banyak yang nggak kedengeran. Tapi alhamdulillah, aku masih tetap FYP kok. Duh, itu sebabnya kenapa? Ya karena kamu yang setia sama aku. Loh, padahal banyak loh penceramah-penceramah baru bermunculan sempet khawatir sih, aku sempet khawatir kamu berpaling ke lain hati gak nyangka kamu tetap setia sama aku aku jadi makin sayang sama kamu I love you semuanya, I love you, Masya Allah I love you Alhamdulillah ya ala asyik tuwek, rauh sah untunai kari lorok, Kecantol untumu, katut protol. Khusus yang nom baiki khusus yang nom itu kamera. kok Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. kalau ditanya apa kok bisa istiqomah bisa eksis Ya apa, Ya saya sederhana, Allah. mencintai jamaah mencintai Allah. Allah. jamaah juga mencintai aku apa yang keluar dari hati pasti akan mudah masuk dan diterima dalam hati itu wajar rahasianya kok kan aku sayang sama jamaah maka jamaah juga sayang sama aku apa kenter nyoh ya, pak lurah terus kayak pak lurah aku tak boleh pak lurah wargamu ngilok kayak ke aku kenter Lah sekarang syarat untuk meraih barokah itu apa? Gini. Kalau pengen mendapatkan barokah, pengen menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya mengundang barokah, harus mengamalkan ayat. Walau an ahl al Qur'an amanu wattaqul, fatahna'alaihim barokatim minas sama'i wal Dan jika penduduk suatu negeri, masyarakat suatu negara mau amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa maka niscaya akan kami bukakan barokah-barokah dari langit dan bumi berarti kunci untuk mendapatkan barokah adalah amanu wa taqau, iman dan taqwa Allahumma sholli ala Muhammad dah ini saja yang akan saya sampaikan Insyaallah lima menit lagi pertama <gusul2> uang keramati orang ngerti, saya ini, per menit <gusul2> siapa ngomong bayare larang Lep. kepengen murah ya lurahmu kan ceramah dewe ayo majurah ceramah larang murah tergantung kualitas ngono eh suruh ngake kose bagi-bagi sarung iya habis ini nanti ada bagi-bagi sarung cap ayas eh, ingat abah anja ingat sarung mangga sarung mangga mendunia pokoknya ish, dan keren iya <tuh> <tuh> cair cair Enggak tenang nanti nanti sebentar lagi ngaji dulu ngaji dulu halo pokoknya ngaji sih pertama iman Duh, orang yang, yang imannya kuat iman harus kuat karena iman ini pondasi utama kehidupan Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Kenapa? Karena orang yang imannya kuat, dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat, untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup. Hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup, karena sesungguhnya enggak ada mati. Mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari sejatinya hidup. Saya ulang, saya ulang. Iki mesti urung paham, iki mesti, mesti urung paham. Ketok nek ngene. Ayu oh, on. Maka dengerin dong. Kamu tuh nggak dengerin kata-kata aku malah bayangin jadi istri aku. <tuh> Ngapunten ngene iki kersane jenengan boten ngantuk. Mangkane tak jak ngene iki. Mun kadung ana sing ora ngaji ceramah mung guyon wae. Ya ora diparingi guyon kaya ngene iki wis bubar mau tapi guyone ilmiah, guyone mengandung ilmu, mengandung hikmah. Maton, guyone ora mung sekedar cengengesan. Ngono Bu. Sepakat? Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Karena orang yang imannya kuat mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan asal hidup. Nah kalau hidup asal hidup, yuk urip syukur urip jenenge urip uripan. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup, Hidup bukan hanya untuk hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi rabbil. Hidup bukan untuk mati, justru mati itu untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari sejatinya hidup. Oleh karena itu, jangan takut mati. Ayo semuanya ikut nyaut mati, sehingga melu nyaut mati di jangan takut jangan cari kurang banter kari nyaut ngono kok abot banget jangan takut jangan cari jangan lupakan selalu ingat selalu siap selalu kangen mati itu kalau dikangeni akan terasa indah karena kematian adalah jalan liqa arabi perjumpaan dengan kekasih sejati Allah subhanahu mulane ojo wedi banter ojo wedi tiwas wedi yen wis wayahe ya tetep ana wong urip kok wedi mati iki padha karo wong mangan wedi ngising wani urip kudu wani padha karo wani mangan kudu wani ngising Siap urip ya kudu siap. Mati padha karo siap mangan kudu siap. Heeh. Mm -mm, gelem urip kudu gelem. Padha karo gelem mangan kudu gelem. Sanggup urip kudu sanggup. Mati kok ngising. <tuk> ndak usah takut, ngapain takut mati Setakut apapun kalau waktunya tiba pasti mati kok Kita semua sudah difonis mati sama Allah Tinggal eksekusinya kapan kita yang ndak tahu Betul? Ini semua yang hadir sudah difonis mati Pak Camat sudah difonis, Pak Kapolsek sudah difonis, Pak Dan Ramil sudah difonis, Pak Lurah sudah difonis, Mas Haryo sudah difonis, Abah Anza sudah difonis. Waktunya yang nggak tahu. Mungkin Sik to Mas Haryo mungkin vonisnya tujuh tahun lagi, ya tujuh tahun lagi mati. Kapolsek tujuh bulan lagi, ya tujuh bulan lagi mati. Lurah, hmm, tujuh minggu lagi, ya tujuh minggu lagi lurahmu mati. Camat tujuh hari lagi, ya tujuh hari lagi mati. Lagi, Babin. Babin saya ini, tujuh jam lagi. Ya tujuh jam lagi mati. Abah Anza seratus tahun lagi. Ya, ya masih lama. Ya terserah aku yang ceramah aku. We. Contoh kok. Setakut apapun tetap mati. Ngapain takut? Takut juga tidak memperlambat. Apa dikira kalau takut matinya diperlambat, ditunda? Enggak kan? Sebagaimana berani tidak mempercepat apa dikira yang berani mati duluan yang takut mati belakangan enggak kadang yang takut kayak ngungsi kayak malah mati duluan ke bom yang berani maju perang orang mati-mati malah iso mateni wong sak pirang-pirang ono oh, ibu-ibu leh dawuh putrane ngene nak aja dadi pilot nak kowe engko nek maburke pesawat ceblok kayak kowe mati nak lo sing dadi pilot uripe awet nganti tua sing ning kelon karo bojone mati kedengkek ambene ambrol Ya ngono kuwi Lah sing perkara kedengket kuwi to wes ngapunten ngapunten ngapun ten, ngapun ten. wes 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 kayaknya no sepur liwat no sepur liwat ya lo dilanjut lanjut nah gini 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 supaya enggak takut mati mati gue gampang gampang banget mulane orang no kursus kematian Saking gampang, kayak saman mikir, kok kayak aku raiso mati, iso, mati-, -mati dewi. agar kita selalu ingat mati jadi orang baik itu rumusnya sederhana rumusnya gini jadikan dunia di tanganmu jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu apa matamu dewe oh matamu kematian ini bahasa Indonesia kok jadikan dunia di tanganmu jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk aku lagi iki loh, di mata-mata ini artinya gini sayang Ya udah, kalau nggak mau dipanggil sayang, rumok keter kenter. Katanya nggak mau dipanggil sayang. Aku tuh sayang sama kamu. Kalau kamu nggak sayang sama aku, aku jadi benci sama kamu. Tahu orang disayang kok. Udah diam dong sayang. Ya ter kenter rumok ke. Anjel aku ngene iki jadikan dunia di tanganmu artinya dunia cukup taruh di tangan jangan masukkan ke dalam hati dunia kalau cukup ditaruh di tangan jadinya enggak hubud dunia orang kedonyan kan hanya ditaruh di tangan Mer muatnya tanganmu untuk menggenggam dunia itu berapa sih kalau aku ngomong berapa sih situ jawab berapa dong gitu loh dunia itu apa sih Nah, kalau kau taruh cuman di tangan, berarti kamu nggak hubung dunia. Karena tanganmu untuk megang dunia itu muat berapa sih? Nah, kan lainnya ini podok kentire. Ya. Begitu nerimo, weneh no nompo colno dapat lepas lo mau mau dipegang terus sama tangan ndak muat mau ditaruh di tangan terus ya ndak kuat ya ndak muat wong tangan cuma segini yuk. jangan hmm. masukkan dunia ke hati karena kalau dunia kau masukkan ke dalam hatimu berapapun muat dan berapapun kurang hati manusia ini luas banget Hati manusia itu lebih luas daripada samudra, bahkan lebih luas daripada jagat raya semesta. Ini hati manusia. Ngopo? Rasain. Nah aku boleh eloke kentir kok. Koe lek langsung Lah kok sampean wong kapolseke sekian jinjak kok. Jinja. Oh. Nah itu kalau kalau dunia ditaruh di hati berapapun kurang karena hati manusia itu luas. Omah mbok lebokne ati bleng sedeng. Oh, kayak halo. Tanah seluas apapun mbok lebone ati bleng. Donya sak isine mbok lebokne atimu bleng sedeng karena hati manusia luas. Maka jangan masukkan dunia ke hati. Jadikan akhirat di hatimu, penuhi hatimu dengan akhirat, penuhi hatimu dengan kebesaran Allah. Jangan kau beri ruang sedikit pun di hatimu untuk ditempati dunia, mesti tentrem muridmu. Paham? Kalau dunia dimasukkan ke dalam hati, jadinya hubbud dunia. Bahasa Inggris the... kedonyan. Ya karena dunia dimasukkan ke dalam ayo nyaut hati karena dunia dimasukkan ke dalam maka ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak dia merasa tinggi diulang memiliki kekayaan dunia berlimpah banyak dia pasti tinggi melihat orang lain yang kekayaannya banyak dia iri kepingin memiliki kaya kekayaan gak kesampaian merasa sakit kalau dunianya cuma sedikit dia rendah hati. ngapunten 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 dia akan berkecil hati salahnya dunia ditaruh di dalam hati. salah berikutnya kalau dunia ditaruh di hati dimasukkan ke hati mesti resah gelisah susah nggak ada kebahagiaan tolong dijawab pernah susah pernah bingung pernah gelisah pernah gegeran Kasian hm, kasihan deh lo itu sebabnya mesti urusan dunia maaf orang resah, gelisah, susah, sumpek wih, mesti perkara dunia, mesti masalah dunia suami istri harusnya saling sayang, memadu kasih, saling cinta betul? kurang semangat, betul? Ya. tapi ada nggak suami istri yang suka cekcok? ada nggak suami istri yang seneng gegeran? pasti masalah dunia sampai hari ini saya belum pernah mendengar ada suami istri ribut gara-gara sholat tahajud Wong nganti gegeran iki mesti perkara donya. Misalnya suami jual sepeda motor harganya kemuran Wah, gegeran. Sing wedok leh nusun-nusul leh munek nguneke sing lanang. "Wah, sepeda motor kuwi regane larang mung didol semono lanang kok ora pinter. Kuwi regane ngono leh payu 20 juta jer payu kok sampean dolo 14 juta." Mangkane lek apa-apa ku musawarah wong wedok ora usah rundingan. Wong lanang njaluk menangi dhewe padahal kuwi biyen tukune ya wong loro duwitku barang yo dinggo ngono-ngono kowe. Lah neng Ya kuwi wong sing keplok-keplok anak harusnya berbakti kepada sing, seorang sarung, seorang sarung, ora mungkin tak panggil orang mungkin tak panggil, panggil soalnya orang arah mutu, orang arah mutu sing mutu itu yang meneng-meneng tampil ternyata keren sarung, sarung, tak panggil munggah, ayo munggah, harap ngopok weh sarung, tampil dulu, ngopok, sholawatan bah? kejidang, sholawatan, sunan gersek maulana, kesumum ma Kadang ana oh, selawatan ba, ayo gendang ngene. Alamate, alamate wis jelas keramat tok. Kene arep selawatan gak popo, tapi selawat sing ora viral. Nek viral wis umum, cah cili cilik-cilik apal kok. Kalau kamu betul-betul pecinta sholawat, justru kamu kenal sholawat sing sing apa kuwi jenenge selawat sing gak viral kuwi. Oh, kamu pecinta sholawat, betul kamu. Aku seneng lek sune ku. terima. alamat tak jongkrok kek gue ya terus bari kita tenang no, terus gak wani muni sarung sarung gak kira wani wong dene rumong soramu mutu lo saya kita seleksi ya mbak aku orang sembarangan kalau dulu iya pokoknya naik tak ajak ngobrol tak kasih semangat supaya mau ngaji mondok mau tak kasih hadiah sarung tak kasih duit yo yo kayak sepur liwat, yo kayak nanti diingeti kayak dulu begitu, Gang. aku ngomong. Ini Ketua Departemen Pengemisan sudah ngasih info, <tuh> sudah ngasih info. Ya kita infak dulu, habis ini aku tak bagi-bagi sarung ya Yo, jenengan pirang piambak, to penyuwunan saking panitia nggih monggo dipun laksanakan tim sampun siap panitia panitia monggo siap biar enggak terlalu memakan waktu eh, uh, panitia monggo disiapkan eh, uh, grup solawat minta satu dua lagu biar nggak nganggur sampean aku saja ya iso tapi yo kenaan dirimu nganggur ya aku yo kita istirahat no kok yo ya. bapak ibu monggo siapkan infak terbaik he 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 kudung ireng he kudung ireng kalungmu semono gede nih kok rongewu sih buat siap ke untel untel la haula wa quwata illa billah pokoknya neng kalungnya gede kok sangi sore saya ketemu titen no pedot kalungmu musto iki ge, wangi wengi-wengi iki mandi iki donga iki ayo tolong siap ndi panitianya mana halo panitia udah siap ndi sing seliweran malah bakul ngono kok engko nang duitmu mbok kene bakul kuwi Panitia, panitia. Panitia sudah siap? Ayo grup selawat monggo, ayo mangan malah vokalis Wen to keselek semangka ora iso nyuara, monggo. Dikun selawatan malah mangan. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma

Panitia, matur suun, infake Mugi -mugi masalah, manfaah, barokah. jadi tadi kata kuncinya satu jadikan dunia di tanganmu gak eman jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu artinya apa kematian di pelupuk mata itu kematian udah deket sayang Usia kita bertambah berarti umur kita berkurang. Jarak dengan kematian makin dekat. Bayangkan bahwa kematian udah di pelupuk matamu deket banget. Kita hidup di dunia ini, hakikatnya lagi berjalan menuju kematian. Kita menjauhi kehidupan dunia, kita mendekat yang namanya kematian. Maka orang cerdas itu orang yang menjauhi sesuatu yang makin jauh dan mendekati sesuatu yang makin dekat artinya apa? dunia makin jauh kita tinggalkan maka kita harus belajar terus untuk meninggalkan dunia jangan hubut dunia kita mendekati sesuatu yang makin dekat apa? detik kematian yang makin dekat kita mendekat dengan cara mempersiapkan diri dengan membekali amal-amal solih sebanyak-banyaknya orang yang bodoh adalah mendekati sesuatu yang makin jauh malah dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat mendekati sesuatu yang makin jauh dunia makin jauh ditinggalkan tapi dia malah mendekat ke dunia dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat kematian makin dekat tapi nggak mau mempersiapkan muka-muka paham halo nah modalnya iman itu aplikasinya paling tidak ada lima ayatnya jenengan insyaallah pun familiar banget إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون berzikir kepada Allah sampai hatinya bergetar idza Allah wajilat qulubuhum memperbanyak zikir kepada Allah yang mampu menggetarkan hati getaran hati karena zikir itu sebagai generator nanti akan menjalar ke sekujur tubuh dengan getaran yang lembut seperti orang kesemutan wong nek wis ahli zikir niku ngraoske nyebut asma Allah 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 itu di hati ada getaran kaya wong keringgingen kayak orang kesemutan kemudian getaran itu menjalar dengan halus ke sekujur tubuh lek potong ya urung iso ngerasake ngono ku wong potong amu ora tau zikir jenengan nate mboten nyebut nama Allah sampai hati bergetar nate mboten nate pas utangmu mokeh waya ditagih kae ya Allah ya Allah muga-muga ora ditagih ya Allah tek 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 ngono Dua, wa idhatu liat so'anehim ayatuhu hum imana Memperbanyak baca Qur'an yang mampu memperkuat dan mempertebal keimanan Engkau tak terang no, neng buri-buri, nek waktunya cukup Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawagalun Setelah ikhtiar maksimal dan doa, hasil akhirnya tawakal pasrah sumarah sumeleh datang ngarsani pun bon, gusti Empat, alladzina menegakkan sholat bukan hanya menjalankan sholat tapi menegakkan sholat bukan cuman sholat fardu tapi sholat sunnah diperbanyak sholat tidak cukup lima waktu minimal tujuh waktu zuhur asar maghrib isya tahajud subuh duha kados tiang keramat sholat rak sampun tujuh waktu nggih perhati kita minimal sehari semalam di absen sama Allah lima kali datang dong katanya pengen dapat rahmat ini dipanggil sama yang mau ngasih rahmat kok enggak datang katanya pengen dapat ridho barokah lo ini dipanggil sama yang mau ngasih ridho dan barokah kok enggak mau datang katanya pengen pahala 27 derajat lo dipanggil sama yang mau ngasih kok enggak datang ayo misalnya sampean duwe toko Gek laris sing tukun niku nganti antri dawa ngeten lagi sibuk melayani pembeli karo ngitung duit gek seneng banget terus kepireng azan asar saking masjid hayya 'ala shalah apik <Sulang> <Sulang> Orang api lari ayo nof sala Ora apik ora laris lambemu asik-asike melayani pembeli ngitung duit kepireng adzan asar ayo sampeyan milih masjid apa milih toko sholat jamaah apa dodolan ganjaran pitu likur derajat apa duit yang menunggu dapuramu wamimma rozaqnahum yunfikun yang kelima mengeluarkan infak atas penjenengan ini mau jadi bukan hanya menerima tapi mau mengeluarkan wisarate untuk barokah Pengin barokah toko Allah ya kudu gelem ngetokke Lha wong-wong sing sapa dukun kae pengen tuk berkahé mbah dukuné ya ngetokké kok gedhang raja sak cengkeh godhong suruh temu rose sak gagange pitung lembar mbako gewol sak kepel rokok pelembak panca rasa minyak wangi cap srimpi ndok pitik jawa hafal taun dukun kok Halo Lho no, pomaneh pengen entuk barokah hakiki barokah sejati saking Gusti kudu gelem ngetokke. Jadi sedekah kuwi di samping mensyukuri nikmat yang sudah ada, memancing datangnya nikmat yang belum ada. Ayo tak bagi-bagi sarung, Ayu,